sanitasi mempengaruhi kita semua. Padahal saya yakin setiap anak memiliki hak untuk mengerti cara mencuci tangan yang benar. Kita berbagi masalah dan kita pun juga harus berbagi solusi. Kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Serta Mujianto dari Hospital Dr. Amelan, Sertu Iskandar dari Hospital Dr. Amelan, Sertu Satria dari Negeri Satu Taman, dan terakhir Saudara M. Anugrah Priyonggo dari SMP Negeri 12 Surabaya. Demikianlah pengalungan medali penyerahan sertifikat dari Imam Besar dan dana pembinaan dari Hospital Dr. Amelan. Hospital kita yang kita cintai ini. Jadi saya ikut menyaksikan tumbuh dan berkembangnya Rumah Sakit Angkatan Laut kita ini. Saya ikut bangga, saya gembira, dan yang merasakan dari kemajuan ini tidak hanya keluarga besar rumah sakit ini, tetapi yang lebih penting yang kita rasakan bahwa yang menikmati kemajuan rumah sakit ini adalah masyarakat. Kita harapkan memperoleh pelayanan yang lebih cepat, ditangani dengan cepat, dan sekaligus tentu memperoleh pengobatan yang layak. Itulah salah satu yang ikut dalam proses pembangunan kesehatan Jawa Timur adalah rumah sakit kita ini. Yang sekarang sedang berulang tahun berapa ini? 66 tahun, mudah-mudahan Allah meridhoi Tuhan yang berada di Surabaya ini di samping memiliki tugas pokok memang untuk melayani kesehatan prajurit dan keluarganya, juga kiprahnya terhadap masyarakat umum di wilayah Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, juga dapat berkiprah. Di sebelah saya Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur juga mengakui bahwa Rumah Sakit Dr. Amelan sangat bermanfaat, sangat berjasa untuk keberadaannya bagi pelayan kesehatan masyarakat Surabaya khususnya. Dan sekali lagi, bahwa memang rumah sakit ini menjadi antarabangsa ini untuk pelayanan prajurit dan keluarga, namun kepada masyarakat pun sudah sangat bisa. Ya. Terima kasih ya. Bawa sajukan CVTS untuk rumah sakit 1000 orang dan operasi katarak. Melayani BPJS. Pesta rakyat basal, malam prajurit, juga pagelaran wayang kulit dengan Ki Entus. Jadi gini, yang pertama kita bangga, ini bangga atas perkembangan Rumah Sakit Dr. Amelan ini ya. Ini terukur kemajuannya setiap tahun dari sisi pelayanan, dan juga yang kedua melayani pasien BPJS. Ini dilayani dengan baik, dilayani dengan benar, dan di rumah sakit ini tidak pernah ada persoalan dengan BPJS. Itu yang saya ikut bangga dan itu saya gembira luar biasa, Pak, mewakili masyarakat. Hampir 60% adalah masyarakat umum.
60% adalah masyarakat. 60% adalah masyarakat umum yang kita layani BBGS. Jadi prajuritnya ya jangan mendominasi lah, berarti sehat prajuritnya. Ya, betul. Kalau tenaga medis sudah memenuhi pelayanan publik karena kita punya standar semuanya. Iya. Makanya kita bisa lulus akreditasi paripurna karena sudah memenuhi persyaratan itu. Iya. Harapan ke depan dalam rangka ulang tahun. Harapan ke depan dalam rangka ulang tahun kita makin meningkatkan pelayanan. Iya. Sehingga angka-angka kejadian-kejadian yang tidak diinginkan harapannya zero isi. Merah putih terus sama.